kan ya? Di pintu masuk, di pintu gerbang enggak saja, gerbang biasa. Ya, oh ya, itu suruh orang lakukan. Ini apa bang? Bang, boleh sampaikan bang terkait tahap 2 hari ini bang? Terima kasih teman-teman media sekalian. Jadi Kejaksaan Negeri Medan pada hari ini menerima tahap 2 nama tersangka Mawardi, tempat lahir Trangun, tempat tinggal Dusun Rumah Tong Desa Rempelan Kecamatan Trangun Kabupaten Gayolus Provinsi Aceh, di mana kita menerima tersangka dan barang bukti dari Polres, dari penyidik Polrestabes Medan, yang tersangka Mawardi ini disangka melanggar pasal 114 ayat 2 sub pasal 111 ayat 2 subsidiar pasal 115 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan barang bukti 366 bal yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 366 ribu gram, 36 karung goni masing-masing berisikan 27 bal dengan jumlah 972 bal yang berisikan narkotika jenis ganja berat kotor 972 ribu gram, satu unit mobil box merek Daihatsu Grand Max warna hitam, nomor polisi BL8237AC, satu unit handphone merek Nokia warna hitam, uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya, tim dari Kejaksaan Negeri Medan akan menyusun surat dakwaan yang akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dalam tempo 20 hari.